Sejahtera, Da Chia Hao. Sorry, I'm not so nice. Terima kasih kerana menjemput saya petang ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana sudi keluar untuk ceramah malam ini dengan semua tokoh-tokoh Pakatan Harapan pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukanlah ahli politik, saya hanya penyokong Pakatan Harapan. Tapi di sini saya ingin menyampaikan salam daripada ayah saya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, pengerusi Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah saya malam ini dia sibuk. Dia baru saja habis berucap di Kerinci dan sekarang on the way to Putrajaya. Nak campaign. Nak campaign against Kunan. Yang tu mestilah, kita mesti kalahkan Kunan lah, betul. Jadi kita mesti menang di Putrajaya, di kawasan Putrajaya dan Putrajaya pada keseluruhannya, iaitu untuk menubuhkan kerajaan baru pada 10 hari bulan nanti. Betul kan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita sikit tentang ayah saya. Walaupun tadi nampak sikit dalam video tu, saya tak boleh tengoklah video tu. Susah bagi saya tengok video tu. Ada orang kata, oh Tuan ni pandai lakon, pandai lakon. Jadi saya tanyalah dia hari tu, eh bila masa you jadi aktor, jadi pelakon? Dia kata dia tak lakon langsung. Yang anak kecil tu, dia ada skrip sikit anak kecil tu untuk bertanya beberapa soalan, kemudian dia reaksi saja. Jadi semua reaksi yang tuan-tuan puan-puan lihat tu semuanya betul, natural, unscripted. Jadi bukan lakon, semua datang dari sini. Datang dari hati yang ikhlas. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, ayah saya tu umurnya sudah 92 tahun, tapi tiap-tiap hari dia sedang bekerja kuat di seluruh negara. Hari ini di KL dan Putrajaya, besok di Melaka, hari Sabtu di Kedah, hari semalam di Pahang, sebelum tu Terengganu dan Langkawi dan sebagainya. Untuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk rakyat, untuk menyelamatkan negara kita daripada kepimpinan dan kerajaan sekarang yang amat-amat kotor dan busuk. Saya tak payah panjang cerita sebab Cynthia tadi dah cerita panjang, mungkin yang penceramah tadi pun sudah. Tuan-tuan dan puan-puan semua tahu. Sebab kita rasa keburukan negara ini. Kita rasa dalam poket kita, nombor satu, betul tak? Ha, semua mahal. Semua sudah mahal, ringgit kita turun, tambah pula GST. Apalah, susah. Rakyat semua susah. Apa punya kerajaan yang suka menyusahkan rakyat? Ngapa dia kata dia nak continue lagi? Buat apa nak lagi menyusahkan rakyat ke? Jadi kita ada peluang 9 hari bulan ini untuk nak continue diorang atau stop lah. Stop kan? Stop, kemudian tukar. Tukarlah. Bagi chance orang baru kan? Itu satu masalah. Lagi satu ialah nama negara kita ini. Nama Malaysia yang dulu amat harum, orang hormat di seluruh dunia. Dulu orang tahu, oh Malaysia, Twin Towers lah, makanan bagus. And then orang Malaysia semua baik-baik, dia orang kagum. Ambulans tak apa, bukan polis. Semua orang kagum kerana Malaysia ini negara yang
yang apa sangat-sangat berharmoni di antara kaum, semua kaum, tak kira bangsa, tak kira agama semua. Memang orang luar bila dia datang sini memang dia kagum sangat. Tapi sekarang bila saya pergi ke mana-mana di luar negara, orang suka tanya saya, saya dari mana? Sebab dia confuse sikit tengok saya ni. Jadi dia tanya, where are you from? Saya kata, Malaysia. Terus dia orang kata, oh, Malaysia. Macam tu. Malulah. Merah pipi semua. Sebab malu bila orang kata macam tu. Jadi kita mau apa, kembali pada masa dulu bila orang tengok Malaysia tu dan dia kagum, kita boleh bangga dengan nama negara kita. Kita bukan terkenal sebagai kleptokrasi yang terbesar dalam dunia. Itu memang satu yang susah lah nak apa dipertahankan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di berita di negeri Armenia di Eropah, negeri yang amat kecil lah, 3 juta orang saja. Kita Klang Valley pun 3 juta orang, sama dengan Klang Valley saja. Diorang keluar untuk protes kerana presiden atau PM diorang amat korup. Dia pun mengambil rasuah beberapa million-million, tak tahu berapa. Tak berbilion-bilion macam kita punya, kita masih pegang rekod. Tapi dia bermilion-milion, tapi dia orang punya ramai keluar untuk berdemo dan protes, hingga terpaksa presiden dia tu terpaksa letak jawatan. Itu negara Armenia yang kecil saja, bermilion-milion saja, kacang putih kalau compare dengan we all. Tapi kita ni orang semua tanya, oh, kita dengar ada 2.6 bilion ringgit masuk dia punya akaun, dia masih ada situ lah. Apa nak kata kita, ya, masih di situ. Mengapa? You all tak marah? Marah tak? Marah kan? Marah kerana malu. Dan marah juga sebab itu duit kita. Tapi dia masih di situ. Dia masih di situ. Dan dia akan cuba duduk situ selama-lamanya. Tapi kita ada peluang. Kita ada peluang 9 hari bulan nanti. Betul tak? Betul. Sebab kita akan mengundi. Dan kita lihat macam-macam halangan dia baling kat kita. Hari tu dia apa dia buat? Dia cuba apa? Buat redelineation. Dia tukar asal semua kawasan-kawasan. Orang yang dulu duduk di sini dia ubah ke tempat lain. Jadi kawasan yang kecil jadi besar. Macam-macam dia buat. Sebab dia fikir kalau dia buat macam tu dia boleh menang. Itu satu. Kemudian dia cuba haramkan parti bersatu, parti ayah saya. Dia kata macam-macam, tapi tu pun kalah. Mahkamah kata no, that's wrong. Kemudian dia buat hari mengundi hari Rabu. Betul tak? Itu saja nak menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Hari Rabu orang bekerja. Tapi 2-3 hari lepas tu dia umumkan hari Rabu tu, hari mengundi tu cuti. Sebab dia baru teringat, orang dia pun tak boleh pergi undi. Ini yang kerajaan tak fikir panjang-panjang. Dia, okay, let's just do it Wednesday. Then all their people cannot vote. Agaknya orang kita saja yang kerja, orang dia tak kerja. Macam mana tu? Lepas tu dia buat macam tu. Tapi rakyat semua nampak semua ni kan? Nampak saja semua ni taktik dia semua nak menyusahkan kita untuk menghalang kita daripada mengundi. Hari itu Zaid Amidi kata, warga Malaysia yang kat Singapura tu, kalau your boss semua tak bagi cuti, tak payahlah undi.
ada pula. Apa cakap macam tu? Tak payah undi pula. And guess what? Lepas tu company-company di Singapore kata, oh Malaysians, you all kena go vote eh. We all bagi leave. You go home and vote. IKEA, IKEA in Singapore lebih prihatin daripada Zahid Hamidi. Macam-macam dia buat. And then dia buat Wednesday macam tu, menyusahkan orang. Ada ramai orang yang dok pening kepala, macam mana nak dapat cuti, macam mana nak dapat duit, nak beli tiket, nak balik ke kampung untuk mengundi. Tapi rakyat Malaysia, kita ni banyak idea. Dan ada orang di online, di Twitter, dia orang ada idea. Tak apa, kita kumpul duit untuk menghantar sesiapa yang perlu balik ke kampung untuk mengundi. Kan bagus. Macam student-student, dia orang semua excited sangat sebab first time nak undi. Tapi tak ada duit. Kan PPT apa PPTN PPPN tu PPTN tu sikit sangat, tak boleh balik. Jadi semua orang ni mengumpul duit untuk memberi tiket balik ke Sabah, balik ke Sarawak, balik ke Kelantan, mana-mana, sama ada dengan kapal terbang atau bas atau train. Semua budak-budak ni semua boleh balik untuk mengundi. Ada pula orang BN kata, nak bagi, nak use, itu bukan dedak ke? Nak bagi beli orang tiket. Kita tak tanyalah. Kita tak tanya diorang nak undi siapa. Kita tak tanya. Kita kata itu hak awak untuk mengundi. Jadi kita tolong balik ke kampung untuk undi. Itu saja. Kita tak tanya. Tapi mesti dia mau undi orang yang baik dengan dia kan? Bukan orang yang dok komplain-komplain marah-marah selalu kan? So macam-macam. I really love Malaysians because they're so creative. Macam-macam idea. Ada orang buat carpooling. Dia orang nak balik Penang ke Perlis ke, dia orang kata saya nak bawa kereta balik, saya ada 3 empty space, siapa-siapa nak ikut datanglah berhubung dengan saya, kita pergi sama-sama. Kan ke bagus? Inilah spirit gotong royong yang kita ada dari dulu. Saya ingat dulu kalau nak buat apa-apa, Malaysians ni memang suka gotong royong. Tak kira siapa-siapa di neighborhood-neighborhood kahwin ke kenduri apa-apa, semua gotong royong. Inilah spirit kita masih ada. Saya amat bangga bila saya lihat tu. Dan kita, jadi kita mesti bergotong royong untuk apa kali ni? Untuk undi. Undi untuk apa? Untuk tukar kerajaan. Betul tak? It's a historic moment, ladies and gentlemen. Ini masa yang amat bersejarah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat sejarah kali ini, tahulah apa nak buat. 9 hari bulan nanti mesti keluar untuk undi. Bawa kawan-kawan, bawa keluarga, bawa rakan sekerja, bawalah member-member yang duduk kat kopitiam semua tu. Ajak semua undi. Kenapa? Kerana kita mesti undi ramai-ramai. Mesti undi ramai-ramai. Sebab kalau tidak, dia boleh cuba macam-macam. You've heard all the stories about what they might do. Postal vote lah, tahlah siapa-siapa nak vote. Oh, hello drone. Dan dia hanya boleh di, ramai orang tak keluar mengundi. Jadi kali ini kita tak boleh buat macam tu. Tak boleh, semua orang yang dah register mesti keluar undi. Ada siapa-siapa yang tak register tak? Semua tak nak ambil. Siapa-siapa yang tak register pun, tak pernah register, tolong check. Tolong check kat website SPR. Sebab ada banyak cerita orang yang tak register pun nama dia ada situ. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan check,
tak pernah register tapi nama ada. Kalau ada semak, nama masih ada. Tolong pergi undi anyway. Okay. Sebab takut orang lain pula undi for you. Yeah. And no guarantee they going to undi the way you like. Okay. So tolonglah semua ramai-ramai mesti keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini penting untuk perubahan, tapi juga untuk mengetahui apakah hadiah-hadiah yang dia mahu sangat oleh kerajaan sekarang. Nombor satu, of course, dia mahu parlimen. Dia mahu Putrajaya. Dia nak kekal di Putrajaya. Kita tak mahu bagi itu, kan? Jadi mesti menang kursi parlimen lebih daripada 112 kursi. Boleh buat survei-survei semua kata sikit lagi kita boleh menang. Boleh. Kita mesti terus bekerja. Siapa-siapa yang masih tak tahu ke mana nak undi tu, kita pergi cakap dengan dia elok-elok. Cerita semua yang macam Cynthia cakap semua, kita cerita. Lepas tu kita kata, you nak pilih yang mana? Okay, itu satu. Parlimen, kita mahu kerajaan kita, Pakatan Harapan di Putrajaya. Tapi yang kedua, tuan-tuan perempuan semua di negeri Selangor. Betul tak? Ni semua Selangor kan? Yeah. Selangor is also a major prize. Yes. Memang hadiah yang besar negeri Selangor. Mengapa? Kerana negeri Selangor itu amat maju, amat kaya. Hari itu saya pergi ke apa dia? Hari itu saya pergi kat Jelajah Pakatan Harapan di Kuala Selangor. Saya dengar Datuk Seri Azmin Ali bercakap. Dia kata sejak dia menjadi Menteri Besar, Selangor sudah maju dan ada 4 bilion ringgit reserve. Tahu tak? Bagus tu. Bagus, itu amat bagus. Mesti ada reserve, ya, reserve for rainy day. 4 bilion tu bagus. Tapi dia orang tu yang sebelah sana tu, itulah dia nak. Dia nak, dia tengok 4 bilion. What can I do with 4 bilion? Buy new yacht, buy new plane, buy new condo, buy new ring. Takkanlah tuan-tuan nak puan-puan nak bagi kat dia. Tak bolehlah bagi kat dia. Kan? Kita tak tahu apa dia nak buat. Dia ambil duit tu bukan untuk kamu semua. Dia ambil untuk dia, untuk dia sendiri. Kan? Because they already took 42 billion. Why is 4 billion? Another 4 billion more. To pay the hutang for the 42 billion. And then don't know what lah, sama-sama. So, don't give it to them. Don't give it to them. Jangan bagi Selangor kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya amat terharu dan kagum melihat rakyat keluar beramai-ramai untuk mendengar ceramah-ceramah dari calon-calon Pakatan Harapan kali ini. Saya dah pergi, tadi saya di Subang, semalam saya di Kelang, hari itu saya di Johor. Tiap-tiap malam boleh kata ada saja ceramah. Dan saya memang terharu dan kagum melihat tuan-tuan dan puan-puan semua keluar untuk menyokong. So, I want you to know something. You are not alone. Kamu tidak keseorangan. Ada ramai di seluruh negara yang ingin mengubah. Mengubah kerajaan supaya kita ada negara yang lebih baik, yang memberi manfaat kepada semua orang, yang beri peluang kepada semua orang, semua rakyat Malaysia, yang mendirikan sekolah-sekolah dan universiti-universiti yang bagus untuk anak-anak kita, yang tidak meminjam duit hingga kena bayar hutang sampai anak cucu cicit kita. Itu yang kita mahu, betul tak? Betul. Kita semua bekerja kuat supaya anak-anak kita hidup dengan lebih selesa daripada kita, dari generasi ke generasi.
ini kita ada keadaan di mana anak-anak kita perlu bayar hutang. Macam mana? Dah sekarang pun nak beli rumah susah, nak dapat kerja susah. Kita ada semua graduate keluar dari universiti tak ada kerja. Apa tu? Itu bukan yang kita mahu. Ada masalah itu di situ yang belum diselesaikan. Dan belum diselesaikan kerana kita ada kepimpinan yang suka joli sini sana, tak buat kerja. Kita mengundi untuk mereka masuk di parlimen dan di DUN untuk bekerja. Bekerja untuk siapa? Rakyat. Untuk rakyat, untuk kita semua. Bukan untuk dia. Ya, so Pakatan Harapan akan telah mengadakan calon-calon di seluruh negara yang bagus, yang bertenaga, yang cerdas fikiran, yang muda-muda, yang kuat. Exception of one lah, 192 year old. Quite kuat also lah, quite cergas, you know. Tapi yang lain-lain tu muda-muda, tengok sini semua ni, tengok muka semua fresh lah. Jadi kita ada harapan bahawa kerajaan yang akan datang ini adalah baru, dengan pemikiran baru, dengan pendirian baru, dengan approach yang baru dan sebagainya. Ini yang kita perlu. Ini sudah 2018. Kita mesti berubah untuk Malaysia yang baru, yang melihat ke depan. Sekarang Vision 2020 is only 2 years away. Tengoklah sebab Najib dan sebagainya, kita tak akan sampai matlamat itu. But anyway, we look forward. We look forward with all of you. All of you helping, we will make a better Malaysia. That's for sure. Jadi 10 hari bulan nanti, kalau tuan-tuan dan puan-puan semua, tiap-tiap seorang do your part, mengambil tanggungjawab untuk memilih dengan betul pada 9 hari bulan. 10 hari bulan nanti, insyaAllah pagi-pagi kita bangun, it's a new dawn. Betul kan? Itu yang kita mahukan. Ya. So tuan-tuan dan puan-puan, 9 hari bulan ini kita akan mengundi siapa? Pakatan. Tak dengar kat belakang. Pakatan. Bagus, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi, calon-calon Pakatan Harapan termasuk yang di sini, kita semua on shoestring budget saja. Kita bukan kaya raya macam diorang. Diorang tengoklah apa banner dengan flag merata-rata. Kita ni semua tak banyak sangat. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, boleh derma kepada calon-calon ini untuk usaha mereka untuk pergi ke parlimen dan DUN, saya amat berterima kasih. Ya, sedikit sebanyak pun tak apalah, apa-apa pun boleh. I think this is a people's movement, and we have to keep it a people's movement, and your support will help. And I'm going to report back, saya akan lapor balik kepada ayah saya bahawa warga Sungai Wei semua menyokong dia dan Pakatan Harapan. Betul kan? Saya tak cakap bohong kan? Boleh report kan? Okey, sekian. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.